Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri Renaswan. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua baik-baik saja dan sehat selalu. Dan apabila ada yang sakit, semoga sakitnya cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya sedang berada di kebun mangga. Dan kebun mangga ini sudah dibungkus semua ya, mangganya. Seperti ini ya teman-teman. Dan saya akan menghitung berapa bungkus per pohon di kebun ini ya. Ini adalah mangga Irwin atau bahasa Mandarinnya adalah Mangko Aiwen. Ini umur pohonnya kurang lebih 15 tahun sebesar ini ya teman-teman. Ini akan saya mulai menghitung ya teman-teman dari sebelah sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6. Ini 106. Ini satu pohon ini ada kurang lebih 106 ditambah 100 tadi, jadi 206 ya teman-teman. Untuk satu pohon ini kurang lebih ada 200-an lebih. Maka benar kata dari pemiliknya, ini satu pohon yang umurnya 15 tahun ini bisa menghasilkan kurang lebih 200 bungkus. Dan 200 bungkus ini bisa menghasilkan 150 kg buah mangga. Nah, itulah jumlahnya bungkus buah mangga per pohon, yaitu 200 bungkus lebih dan bisa menghasilkan 150 kg per pohon yang usianya 15 tahun. Dan semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, dan share video ini apabila bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.